Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pastinya sahabat pernah merasakan sesuatu kerinduan pada masa-masa, mungkin pada masa kecil sahabat semua merindukan pada teman-teman masa kecil sahabat semua, atau merindukan hal-hal yang pernah kita rasakan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, rindu adalah sebuah kata yang menunjukkan perasaan ingin bertemu. Lalu bagaimanakah jika Allah kemudian merindukan kita semua, merindukan hambanya, agar kita semua itu kembali kepada jalan yang diridhoinya? Pastinya tentu akan ada tanda-tanda kerinduan Allah kepada kita yang ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang akan kita jalani, peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui, yang ternyata itu semua mungkin tanpa kita sadari adalah sebenarnya kerinduan Allah kepada kita agar kita mau kembali kepada jalannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kerinduan Allah kepada hambanya ditafsirkan sebagai harapan Allah agar hambanya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan yang diridhoinya, jalan yang diinginkannya untuk kita lalui. Sebagaimana halnya merindukan seorang yang dicintai, sinyal kerinduan itu Allah kirimkan dalam bentuk firasat yang terkadang tidak kita sadari, tidak disadari oleh manusia. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu bagaimanakah tanda-tanda Allah merindukan hamba-hambanya? Dan ini semua harus kita ketahui dan harus kita sadari, sehingga kita benar-benar cepat-cepat menyambut kerinduan Allah tersebut agar kita menjadi hamba yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhil matik wa anta arhamur rahimin. Musa berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah adalah pemilik kasih sayang dan memiliki sifat yang paling penyayang terhadap hamba-hambanya. Kasih sayang ini membuat Allah senantiasa menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya, walaupun terlihat jalannya tidak baik menurut sudut pandang kita. Dalam ajaran Islam, memahami cinta dan kerinduan Allah kepada hambanya tidaklah terbatas pada aspek antropomorfik
Akan tetapi, harus berdasarkan tafsir ayat Al-Quran dan ajaran para ulama. Ada beberapa ciri yang dapat ditafsirkan sebagai pertanda bahwa Allah tengah merindukan hamba-hambanya, yaitu yang pertama, kesempatan bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Tanda Allah merindukan hambanya terlihat jika Allah membuka pintu taubat dan mengampuni dosa-dosa kita, meski kita telah jauh darinya. Hal itu dapat dilihat sebagai tanda kasih sayang dan kerinduannya untuk menarik kita kepada jalan yang lurus dan merasakan kedamaian. Di tengah dosa-dosa kita yang tengah memuncak, kemudian hati kita bergolak, kemudian ada kerinduan kepada Allah. Itulah tanda-tanda Allah merindukan, memanggil kita dengan kerinduannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Yang kedua, hidayah dan petunjuk jalan yang lurus. Allah kerap memberikan bimbingan melalui mimpi, melalui ayat Al-Quran, nasihat orang soleh, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian membuka mata hati kita kepada kebenaran tersebut, membuka hati kita, membuka relung hati kita yang terdalam sehingga menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Hal itu dapat dipahami sebagai upaya Allah untuk mengingatkan kita kepadanya dan membimbing kita kembali ke jalan yang benar dan diridhoinya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur atas nikmat yang tak terhitung dan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tengah keadaan sulit, itu dapat dilihat sebagai respon positif atas keriduan Allah dan bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang keempat, kepekaan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kita mulai menyadari dan merenungkan keindahan alam semesta, hati kita bergetar ketika melihat keindahan langit, keindahan bulan, keindahan matahari, keindahan alam semesta, keteraturan ciptaannya, dan hikmah dari setiap peristiwa. Itu dapat dipahami sebagai tanda Allah merindukan hambanya, Allah merindukan kita, Allah tengah membuka mata hati kita kepada keagungannya, dan itu adalah wujud kerinduan agar kita mengenalnya lebih dalam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang kelima, hidup yang bermakna dan penuh berkah. Ketika kita dipermudah dalam urusan, diberikan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain, itu dapat dilihat sebagai wujud kasih sayang Allah dan kerinduan agar kita hidup bahagia dan sejahtera. Kemudian yang keenam, ujian dan cobaan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, meski terkadang tidaklah menyenangkan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ujian yang kita alami, sebenarnya juga dapat dipandang sebagai bentuk kerinduan Allah untuk meningkatkan keimanan kita, ketahanan kita, serta membuka pintu rahmat dan hikmah yang lebih besar lagi. Sehingga dengan ujian dan cobaan tersebut, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang ketujuh, suara hati yang jernih dan bimbingan batin.
Ketika kita mulai mendengar dan mematuhi suara hati yang jernih, bisikan-bisikan hati yang baik, yang membimbing kita ke arah kebaikan, maka itu dapat dipahami sebagai bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud kerinduannya agar kita hidup sesuai fitrah dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedelapan, tanda-tanda yang terakhir adalah sering melihat postingan tentang agama. Kita sering melihat tentang konten-konten Islami, konten-konten yang mengandung hikmah tentang kehidupan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadari ataupun tidak, ketika kita tiba-tiba sering menemukan postingan tentang agama di media sosial, maka bisa jadi itu adalah sinyal ketika Allah tengah merindukan kita dengan memberikan peringatan melalui pandangan. Allah telah mengembalikan kesadaran kita, kesadaran hambanya untuk memperbanyak bekal di akhirat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tentunya ada berbagai petunjuk Allah tengah menunjukkan jalan kebenaran kepada hambanya. Maka sadarlah, sadarilah bahwa hal tersebut adalah tanda Allah merindukan kita semua, merindukan hamba-hambanya agar kita menjadi hamba yang berbahagia, berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meniti jalan menuju kepada keridhoannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.